Oh, seronok. Belah-belah kayu, belah-belah kayu, player baru baru masuk. Player baru dah masuk. Player baru dah datang. Pas. Skor mana? Sewa. Cuba. Kekecohan berlaku bila saya dan Nas sama-sama sekali masuk pertandingan. Dah semakin okey dah, Tadi dah training. Training. Astaghfirullahaladzim. Break. Okey, lock. Macam mana lock? V. Dari tadi, 20 minit nak belajar macam nak diri. Sebab saya berpeluh-peluh tadi sebab nak pasang kaki kuda kan? Ya, tapi mama saya cukup berbangga. Alhamdulillah. Ya, saya rasa tak nampak lagi host lain dalam dunia yang boleh naik rollerblade macam ni sebab acara bermula sampai sekarang. Itulah dia, sampai berpeluh-peluh kita. Tapi tak sangka, rollerblade ni yang telah dicipta pada tahun 1980, sekarang ni bukan saja inline skating sahaja, tapi ada macam-macam permainan yang telah orang kata diinsepsikan dalam rollerblade ini. Contoh macam apa yang kami sertai tadi tu, ya, roller netball namanya. Apa? Roller netball. Roller netball. Jadi kita nak panggil coach. Okey, coach Dino coach. Kembali. Kembali coach. Bersama dengan coach Hizam kita. Coach Dino, okey. Kita sebenarnya sangat tertarik. Selalu tengok orang main rollerblade saja. Betul. Tiba-tiba macam main rollerblade yang macam ada bola. Pas bola. What is going on? Apa yang berlaku? Boleh coach Hizam ceritakan? Okey, assalamualaikum. Ya. Permainan ni, contoh yang demo kita buat ni adalah satu permainan daripada negara India. Baik. Daripada Kerala. Kerala. Ya, dia wujudkan satuan rolling netball ni pada tahun 2015. Jadi permainan ni di Malaysia baru kami pertama kali. Mendapat mengasa pada bulan 8 tahun lepas. Dipanggil, dijemput untuk apa bersama-sama masuk dalam pertandingan. Daripada India turun di Malaysia. Dijemput kelab-kelab di Malaysia yang ada untuk join. Jadi contoh yang ini apa permainan ni dia memerlukan permainan sama 12 orang. 12 ya. Okey. 7 untuk main, 5 simpanan. Okey. 6-1 jadi gol dan 5 untuk pemain. Okey. Atau ada sebab pula lepas tu dia ada 4 kategori. Okey. Kategori apa junior. Daripada umur 7. Okay. Daripada 12 sampai 12 sampai 16. Okey, okey, itu junior. Junior. Okey. Kalau senior tu 19 ke atas. 19 ke atas. Kalau yang baru tu untuk beginner start pada umur 12 tahun. 7 ke 12. Bawa ya. Itu dia. Ini yang kita bawa balik daripada India. Ya, tanya. Gol dari India. Sewa. Rollerblading team Melaya. Baru mula baru budak 8. 28 kami dapat. Dan berbakat dah mampu. Dah dapat piala dan bagi kategori wanita dah dapat juara. Dapat juara. Juara. Ui, emaslah ni. Emas. Kenapa juga berapa lama tu kiranya jangka masa pertandingan tu kan? Sebab nak berdiri pun susah, apa lagi nak berdiri dengan bola. Betul juga. Macam dia half ke macam mana? Dia kalau untuk beginner, dia start pada 20 minit. 20 minit. 5 minit rehat, lepas tu bersama 20 minit. Okey. So satu half ya. Okey. Kalau boleh saya tengoklah kalau anda semua di rumah juga tengok di skrin, adakah dia ibarat macam bola baling? Atau handball. Handball, tapi dia kiranya naik rollerblade lah. Sama macam bola baling. Cuma kalau yang untuk India punya netball, dia ada jaring gol dia tu ada net. Kemudian dia ada gol yang satu point gol, gol dengan silver. Dia ada warna merah dengan biru. Di tepi gol dia dia ada bulat tengah itu satu point. Okey. Tapi untuk di merah tu 5 poin kalau kita dapat masuk. Itu yang agak susah gitu. Yang silver biru 3 poin. Ya. Itu memang payah kita sebab mesti luar dari kotak. Di kotak D yang macam kita letak di biru ni ibarat kotak D. Dari jauh tu zoom. Dia tak, kalau yang untuk golnya ni masih ada jauh. Kalau dekat dia tak dapat dia. Saya rasa betul lah. So baguslah sebenarnya Nas sekarang ni dah praktis untuk rollerblade. Kita akan hantar juga lah pergi pertandingan. Ya, betul. Squad adventure ya. Boleh. Insya-Allah. Awak boleh jadi penjaga gol dia. Boleh. Boleh. Saya akan tangkap. Awak diri jadi dia. Saya takut saya tangkap orang bukan tangkap bola. Ini lain macam daya bakar kita ni. Dan sukan ni dia selain daripada kita untuk santai-santai dengan keluarga,
Selain kita pun kita ada skating, belum berapa umur lagi. Tapi kita pakai kasut udah. Nah, itu yang dengan anak-anak dihadapi lah. Yang ini untuk santai-santai kalau buat pertandingan lagi senang, lagi mudah. Tak perlu banyak kita nak buat tempat. Tak perlu banyak kan. Nah, jadi mudah benda inilah. Baik. Jadi untuk saya kalau kita lihat pencapaian anak-anak muda kita lah. Mungkin sesuai untuk game ini untuk dibawa ke anak-anak Malaysia kita dengan secara lebih meluas. Ya betul. Ya. Ini kita Gordino. Untuk atlet kita. Okey, macam ni kebanyakan suka kita ni macam background sangat. Kata tak diketengahkan lagi. Ya. Cuma saya kalau boleh kita nak ketengahkanlah game ni. Game baru ni kita buat kat Malaysia pula. Kat Malaysia pula kan. So okay benda ni kat luar negara dah top. Dah top ya. Dah top lah yang biasa kan. Sana buat sana luar negara dia pakai kuat sikit. Kita pakai inline sikit. Tak apa, itu kan cabaran kita. Cabaran kita daripada kita punya atlet. So dia tak ada dipecahkan kepada kategori atau quad skating dan inline skate ada kategori. Ada kategori. Macam dia di India dia masih pakai quad skate. Quad skate. Dia pun quad skate. Okey. Malaysia kita ada maju sikit, kita main inline skate lah. Maksudnya memang disarankan untuk anda kalau rasa pelik tak pernah tengok, jangan rasa pelik. Saya memang bulan 8 kiranya baru masuk. That's why memang nak ajak ramai-ramai. Apa kata kita cuba pula sukan ni? Boleh cuba datang saja join saja kelab kita punya Facebook club, kelab inline skate itu wangsa tu. Ada boleh link dengan kita, ada kita boleh buat satu tim baru untuk generasi baru. Bagus. Tahun 2023 ni. Kita pupuk generasi baru. Jangan fikir mudah because kita walaupun baru main 2008 kita main, kita dapat gold medal. Itulah. Betul. Bukan senang. Atlet semuanya alhamdulillah semua bagus-bagus. Okey, bercakap tentang atlet kan. Kiranya atlet mana saya nak attack ni? Itulah dia. Kita nak bertanya juga kat dia. Okey, kita panggil Dania. Dania, mari sini. Mari semua. Mari. Dekat sikit. Ini dia. Okay. Tim Rollerball Malaysia. Jadi perasaan tim wanita memenangi pingat emas di persada dunia. Macam mana rasa dia? Silakan. Okey. Rasa bangga sebab Dania ni dia bukan je main rollerball, dia main speed skating, dia main agresif, dia main semua dia main. Dia bukan main satu saja. Ini dia memang multi talented. Memang selalu juara. Berapa lama dah mula dengan inline skating ni? Dari 2 tahun. Dari 2 tahun. Dari 20 tahun. 15. Oh 15. Sekali 15 tahun. Dia umur dia 2 tahun masih pakai pampers saja. Ya ke? Okey, dan awak sebenarnya rasa apakah yang paling susah sebenarnya kalau bercakap tentang rollerblade ni? Paling susah lah sebab walaupun awak terror kan. Kita tahu, tapi paling susah. Paling susah. Untuk menjadi lebih baiklah kita. Kena latihan lama ke, coach marah ke? Yang mana? Kan. Kena selalu training lah. Yang paling susah tu kena jaga makan ke. Okey. Siapa? Keselamatan eh. Keselamatan lagi satulah. Saya baguslah coach jaga makan dekat itu nombor satu tu. Nak seimbang dengan badan tu. Bapa kalau ikut saya coach budak-budak saya tak bagi makan pedas. Pedas dan ais. Itu seksa tu untuk Malaysia. Kalau macam tu coach, saya dah kena keluar daripada pasukan. Saya pun terpaksa mengundurkan diri sebab tak boleh makan makanan pedas. Masalah ke kalau makanan pedas? Boleh tak? Kurangkan. Tak boleh sebab abang saya suka makan pedas. Abang saya makan sana. Kurangkan. Ya. Okey. Siapa yang main rollerball lagi kat sini? Rollerball. Okey, Alia. Siapa kapten? Alia. Kapten wanita ada, Alia. Alia. Bahagian wanita. Alia, awak kira yang dah menang apa ni ya? Juara tau, kiranya. Okey. Apa perasaannya? First time sebab first time punya game kan. So rasa macam banggalah. Nervous pun ada mula-mula sebab team dari India kan. So macam Lala menang juga. Dua nama yang lama pun korang dapat menang. Ada tapau. Boleh kita pakai tapau. Walaupun diorang awak yang tapau, Malaysia tapau. Untuk kategori perempuan, perempuan menang. Umur age group tu berapa? Umur awak berapa? Saya 21. 21? Ya Allah, semuanya bila main rollerblade ni semua nampak macam muda ke? Nampak macam 16 je semua. Betul lah. Sebab exercise juga rollerblade ni. Baik. Okey. Sekarang ni memang kita seronok berborak. Ya semua.